Assalamualaikum. Hi guys. Pada video kali ini, Abang Ajoy akan kongsikan bagaimana kita nak tukar spark plug motosikal kita. Okey, senang saja. Bila kita dapat tukar sendiri, jadi kita dapat jimat. Tak susah pun nak tukar spark plug ni. Okey, kita gunakan spark plug jenama NGK. Okey, buatan Malaysia eh. Kilang dekat Penang. Okey, seterusnya kita perlukan spanner untuk buka plug. Nah, murah je. Ni harganya hanya RM2 sahaja. Okey, seterusnya bermula sekali kita buka dulu wayar penyambung plug. Dia agak ketat sikit bermula. Nah, kita cabut sahaja. Kemudian kita masukkan spanner untuk buka plug. Okey, kita pusingkan arah lawan jam untuk membuka plug. Yang ni pusing ke kiri lah eh, untuk buka. Okey, nampak tu betapa kotornya kan? Kita punya plug hitam dengan minyaknya. Jadi memang plug ni perlu ditukar. Okey, kita keluarkan plug yang baru. Okey, kita boleh lihat beza yang baru dengan yang lama. Tengok ni betapa berkilatnya yang baru kan. Dia punya dalam ni pun bersih, putih. Okey, kemudian kita masukkan plug ke dalam. Nak masukkannya, kita pusing ke arah pusingan jam, yang ini ke kanan. Kemudian kita tutupkan spanner lah untuk kita ketatkan plug tersebut. Pusing ke arah kanan ya. Pastikan kita telah mengetatkan spark plug dengan betul. Jangan longgar, takut masalah lain pula yang timbul. Bila plug dah ketat, kita sambungkan semula wayar ke plug. Okey, kita try hidupkan motor. Nak tengok jadi ke tak? Alhamdulillah, dah siap. Motor pun dapat dihidupkan. Okey, itu saja untuk kali ini. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.